GKT. Okey, kita tengok surat yang diedarkan. Okey, surat yang diedarkan kepada semua pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri lah. Surat ni adalah daripada Lembaga Peperiksaan bertarikh 17 Januari. Maknanya baru lagi lah. Sekarang berapa? 20? Okey. Ini kita punya kod adalah grafik komunikasi teknikal 3771. Itu kod dia. Ingat, mana tahu keluar soalan, apakah kod kertas ini? Nak apa ke? Tak. Nak apa? Apa depan ada? Okey. Mulai tahun 2018. Okey. Hari ni 23 Januari lah ya? Maknanya hari ni dah boleh tengok. Okey, kita pergi. Jangan pergi subjek lain. Mudah terbalik-terbalik pula. Reka cipta. Okey, tengok. Tengok kepala macam ni semua. Okey. Mana dianya? Saya rumah tangga. Saya komputer. Ini dia. Apa lah pun. Zoom. Edit. Rotate. Tu cikgu. Pandai kamu ni. Mana tu? 180. Apa 180 pula? All. Oh, dia dah tahu. Pandai kamu ni. 180. Okey. Format pentaksiran. Boleh nampak macam ni, nampak? Kita nak besar lagi. Saya ada. Okey. Jenis instrumen. Ini kertas dia, kertas satu. Dia ada dua kertas ya. Kertas satu, 3771 stroke satu adalah kertas satu. 3771 stroke dua adalah kertas dua. Ini sebagai makluman awal lah. Kan? Sepatutnya kita ada contoh macam mana soalannya kan. Sample dia. Tapi ini kita agak-agak je lah. Berdasarkan pengalaman saya dan ketidak ada pengalaman kamu. Kamu redha je lah macam mana. Okay, kita ada bahagian A dan bahagian B untuk kertas 1 dan projek, iaitu tugasan amali bagi kertas 2. Kerja khusus. Ustaz Mali ni, cikgu kena buat eksperimen ke cikgu? Tak, dia kerja khusus. Kerja khusus pun melukis juga. Okay, kita tengok lagi. Macam mana betul soalannya? Okay, kita tengok yang ini. Bilangan soalan. Kita ada bahagian A, bahagian B. Dulu, bahagian A dan bahagian B ni semua melukis. Ada 8 soalan. Tapi sekarang, bahagian A ada 15 soalan. Okey, bahagian B ada 5 soalan. Saya dulu pergi khusus lain. Keluar ni pun dah lain juga. Betul ke dia? Betul, grafik komputer teknikal. Dah ada perubahan lah. Ada 15 soalan. Jumlah markah adalah 30. 15 soalan, 30. Satu soalan berapa markah? Dua je. 15 kali 2, 30. Kamu bayangkan macam mana nak buat soalan 2 markah? Mesti soalan simple kan? Soalan simple. Bahagi 2 garisan AB. Tapi banyaklah, ada 15 soalan. Benda yang kecil-kecil. Cari pusat bulatan. Contoh. Saya pun tak tahu macam mana. Tapi kita tengok contoh. Okey, contoh soalan dia kita agak je lah kan, sebabnya tak tahu macam mana. Contoh dia, kalau dulu ni nak dulu dan sekarang. Kalau dulu, dia akan bagi garis A, B, macam tu. Macam tu. Lepas tu, mana lagi nak buat soalan? Gitu. Contohnya B, C, D, E. Okey, yang ini separuh bulatan. Okey, ini soalan yang pertama. Markah ni adalah 5. Okey, lepas tu kamu kena lukis balik dengan
Ha, sini B, sini E. Ha, lukis balik. Okey, kemahiran yang perlu kamu tahu di sini adalah bagaimana untuk mana pen merah ni? Kamu cilok saya punya pen merah pun. Okey, kamu kena tahu macam mana nak melukis. Ha, ni separuh bulatan ni. Kena tahu macam mana nak mencari pusat bulatan ini. Dan kamu kena tahu macam mana nak cari, nak pindahkan sudut ni. Sudut ni, sudut ni, sudut ni. Dan juga titik E ni. So, ada 5. Sekarang ni dia dah jadi 2. Mungkin, mungkin, saya tak tahu, dibagi A, B. Soalan dia, cari titik C. Kamu nak lukis, macam nak lukis titik C? Kat mana titik C? Contoh, kat tengah, tengah, orang hentam je. Dah belajar, dah lukis kan? Macam mana nak memindahkan sudut? Ha, mungkin itu. Ataupun dia lukis, yeah, lengkok gitu. Cari pusat bulatan bagi lengkok. Ha, mungkin, mungkin. Saya tak tahu. Saya pun, ha, kita agak je lah. Ha, yang itu. Boleh? Contoh. Bagi kamu gambaran lah. Supaya besok tak adalah kamu tiba-tiba je. Eh, apa soalan ni? Ha. Berbeza ya. Kita tak ada, kita pun tak ada soalan contoh. Dan kita pun tak ada buku rujukan. Hanya buku rujukan kita ni berharap kepada buku teks ni aja. Soalan-soalan yang lepas pun tak ada. Ha, untuk soalan yang lepas mungkin dah dekat-dekat sama adalah di bahagian B. Ha, bahagian B. Bahagian B ada 5 soalan. Wajib jawab semua. Bahagian A pun kena wajib jawab semua. Kalau kita tengok pada bahagian B ada 5 soalan, 70 markah. Agak-agak berapa lah markah 5 ni? Nak bagi koma ni. 5 soalan. 15. 15 tiap satu. 15 kali 14. 14 kali 5. Ha, 14. 14. Kalau 10 10? Kalau 10 10 10. 5 soalan. 1 2 3 4 5. Pembahagian macam mana ni? Takkan 14. 14 susah nak buat. Dia mesti genap. 10 20 20 3. Dia ada anak-anak lagi cikgu. Tak ada, dia tak ada anak, ini lukis. Bahagian B ni lukis. 3 tu 10 lah. 10. 10 20 30 40 50 60 70. Ah, betul ya? 10 ah. 1 2 3 4 5 6 7. Ha, betul lah 30. So, ha. Macam ni lah. Okay. Mungkin lah kita agak je. Sebab saya bukan lembaga. Kalau lembaga tak jejak tanah. Ha. Kena ingat. Okay, kita agak je macam itu. Dia ada 5 soalan. Satu soalan 10 10 10. Ataupun ha. Ini katakan 5. Ya ini 15. Ini 15. Boleh tak? Boleh. Cukup. 20, 40. Terlebih. Dah jadi terlebih ya. Apa pandai lah. Kalau soalan keluar saya tak tahu. Cover yang jawab soalan. Okey, mungkin lah. Di atas 10, 10, 10 tu macam logik. Macam logik. Tapi biasanya soalan tangent 15 markah. Kan? Yang 20-20 ni soalan yang isometri, perspektif kan? Ataupun persilangan tak ada, pengorakan, pandangan tambahan kalau ni lah. Ini soalan yang biasa ditanya. Cuma yang luar biasa kalau yang soalan pendek tu. Macam KH lah kot. KH tau KH? Ha, di soalan-soalan pen. Okey, masa yang diperuntukkan adalah 2 jam 30 minit jawabnya. Oh, rasa lama kan? Ha. Dia tak payah pejam celik. Pejam dah celik tu automatik.
Kamu nak jawab apa? Kalau subjek sejarah, mungkinlah kamu tidur. Ini tak sempat nak pejam pun rasanya. Tapi kalau sempat tidur tu memang tak belajar lah. Okay? Wajaran dia kalau ikut SPM untuk kertas 1 adalah 70%. Maknanya dah kamu punya markah 30 campur 70 ni 100. Tapi dipersenkan kepada 70% saja untuk SPM sajalah. Tapi untuk exam kamu penilaian ke apa ke tetap 100 markah ambil daripada ni. Untuk SPM ya ini 70%, kerja khusus kamu 30%. Oh, naiklah. Biasanya calon sebelum ni yang ini adalah 25% saja kerja khusus. Yang ini jadi berapa? 25? 75 lah. Ha, kalau LK kamu 70-30. Jadi 30% tu sikit ke banyak? Banyak. Ha, tapi yang banyak ni kamu buat main-main je. Ha, tengok nanti. Tak percaya. Berdasarkan pengalaman. Tak tahu kamu pula tiba-tiba rajin lampu-lampu pula kan. Ha. Semangat baru, subjek baru, melampu-lampu rajinnya. Baru tanya dah siap, belum bagi soalan dah siap. Ha. Okey. Yang ini kerja khusus ni akan tengok dia dah kabur dah. 5 bukan 5 Februari. Dia kata 5 nanti. Kalau sekarang kerja khusus tu tingkat 4 dulu dah buat dah. Yang tingkat 5 dia sekarang ni masa tingkat 4 tu dia buat dah. Ha, maknanya tingkat 5 dia ada lagi 5 tugasan. Semua sekali ada 7. Jadi ada 5 lagi tak siap. Ha. Kamu tingkatan 5 daripada bulan 2 sampai bulan 5 ni siapkanlah. Wish. 3 tugasan je sikit. 3 tugasan. Ha, mana tahu kena lukis pelan rumah ke. Okay, saya rakam ni, kamu tengok mok. Ha, nanti saya nak tengok kamu lukis. Mok. Dia akan panggil mungkin. Mungkin. Saya pun tak tahu, kita agak je lah kan. Berdasarkan pengalaman, dia nak uji kreativiti kamu. Mungkin dia akan bagi tahu, okey, bina satu rumah setingkat dengan ruang tamu saiznya berapa kali berapa, bilik air saiz berapa kali berapa, kan? Bilik ada 3 berapa kali berapa. Kamu kena lukislah pandangan pelan dia. Mak siapa? Bukan mak kamu yang lukis, kamu. Walaupun mak kamu arkitek, tak boleh. Kamu kena lukis sendiri. Faham? Ha, lepas itu daripada pelan yang ada tu mungkin dia bagi tahu sistem pepaipan dia. Bilik air nak berapa paip ataupun sistem pendawaian elektrik. Dekat bilik air kena ada satu lampu, satu heater. Dekat ruang tamu kena ada lampu candelia, ada kipas angin. Ah, pulang pada kamu nak letak macam mana? Mungkin. Aku rasa macam ya je. Okey. Boleh? Okey. Bagi kamu nampak sikit apa yang kamu nak kena belajar ni. Okey, dia punya konstrukt ingat memahami aplikasi. Ingat. Ingat. Kalau tak ingat macam nak buat? Berapa sudut untuk isometri? Isometri. Memang dah tak tahu lagi, tak belajar lagi. Okey. Aplikasi kamu dah belajar, contoh tu mencari pusat, macam mana aplikasinya, bila ada lengkuk, aplikasilah. Okay, bidang pembelajaran tingkat 4 dan tingkat 5, kesukaran, yang R tu apa? National. Ha? R tu rendah. S tu? Tanya. T tu? Tidur. T tu tinggi. Kaedah pengskoran analitik. Alatan yang disediakan. Alatan lah. Komputer dan pencetak. Jadi bersedialah dengan komputer masing-masing ya. Fikirkan. Okay. Sebab sebelum ni pun sekolah tak ada komputer kan. Malu kan. Jadi yang kena fikirnya cikgu. Cikgu pun malah nak fikir susah, saya suruh kamu yang fikir. Macam mana nak buat? Terpadailah. Tapi biasanya sebelum-sebelum ni
sebelum-sebelum ni memang selesailah kerja tu. Ha, mereka kena buat, kamu tanyalah abang dan kakak kamu. Boleh? Ada soalan? Sebelum kita masuk seterusnya. Lagi ada lagi kat bawah tu. Ah, ni saya sukan. Kamu tak belajar pun, saya sukan. Okay, itu aja ya. Untuk grafik komunikasi teknikal.